Oke. Udah pas kan, coba lihat di HP. Dah. Ayo. Sabar. Nih. Pegang mau bayar itu. Jelasin itu. Mobles. Rp5.000. Ya, kasih ya. Ada apa? Tahu. Harga tiketnya 7.500. 7.500. Sama ini masih ya? Biasanya 500, 5.000. Itu kalau hari biasa. Oh, ini weekend ya? Iya. Terakhir kita kesini kan juga itu hari apa? Hari Sabtu juga waktu itu. Gitu. Ini beda. Beda. Ini ada perlu apa ini? Ini mau ada surat atau udah? Sudah selesai ini. Mungkin nanti minum mana masuknya kemarin ya situ sini tadi itu ada tulisannya handycam apa tuh iya, itu untuk sewa video komersial mungkin apa? Maksudnya buat video komersial. Ya ini kan kita ngevideo komersial. Iya. Makanya gua berapa 1 juta kan 1.000 sih per paket tuh. 1 juta. Nih, nak siapa ini? Dulu terakhir dia kesini waktu masih dalam per. Sekarang sudah keluar. Gini baru di gerbang awal capek rasa awis buka masker kita masker jaga jarak 2 meter. Mana muat? Batasannya berapa? Batasannya cuma berapa meter? Paling 1 meter lebih. Olahraga, wi. Ini pohon bakau. Bahasa kampungnya. Bahasa modernnya? Kalau bahasa modernnya mangrove. Ini kita lagi di Bontang apa? Bontang Mangrove Park. Salah satu dari ekosistem pinggir lautnya Taman Nasional Kutai. Ini yang versi mangrove. Kalau yang hutan-hutan yang daratan ada di mana? Sangkima. Arah ke Sengata, jalan poros Bontang. Nah, kita langsung keluar aja ke Sengata. Jadi totalnya 2,15 km. 2,15 km. Iya. Ini denahnya. Di ujung ini nanti ada menara, nggak tahu masih bisa dinaiki apa enggak. Satwa-satwa yang ada kalau kelihatan gede.
Iya, lubang itu lubang kepiting. Cuma maksudnya kepitingnya mana? Saya kan udah dibudidayakan di rumahnya. Tangkap ya? Nggak ada dalam situ mereka. Apa ini? Cabai-cabai an nih, jadi jenis mangrove ada cabai-cabai karena bunganya warna merah gitu, so kayak cabai kayak lombok. Emang ada lah aslinya, maksudnya bunganya Nggak kelihatan. nggak ada ya, Atau mata kita aja nggak lihat ya? saking besarnya mereka. Nih, ini buahnya. Kok gitu lucu? Tuh, tuh, tuh. Yang panjang itu ya? Itu banyak sekali loh. Tuh, tuh, tuh. Baru tahu, baru kita baru lihat, baru perhatikan tuh. Itu kayak Kayak buncis. kayak kacang panjang bengkak. Ini biasanya bagus kayak. Bersih. Lumayan. Kok enggak bisa ngalir? Oh ini gak bisa muter. Nggak bisa muter ini. Yang baru-baru tanam ya? Mana? Ya. Yang biasa anak-anak unmul, anak kehutanan. Ini kayaknya airnya lagi pasang air nih. Tuh, ngalir. Kemana kemarin kok? Ini ada simpang. Lupa. Kita kemarin kemana? Itu sini WC. Oh itu laut yang ujungnya waktu itu ya, ke sana kah? Ayo. Yang waktu itu banyak orang gitu ya. Dia jatuh ke itu, nancep ke itu. Itu kan nancep tuh. Iya kan begini, dia begini langsung tuk jatuh. Nggak ada apa-apa. Hah? Nggak ada apa-apa sih, nggak ada tempat berteduh. Ada di situ yang waktu itu orang kan waktu itu di situ. Ada, ayo mau duduk situ dulu lah. Ini hari libur Sabtu. Ya, ya kan mau mulai apa kembali lagi? Orang-orang sekarang kan lebih sukanya apa ya? Ya bisa. Enggak, ini kan kita waktu pernah di sini. Pernah itu waktu itu di sini, ya kan? Ingat enggak? Sana sana. Apa itu PKT? Kaltim. Dulu teman saya sering ngomong PKT, PKT, PKT. Ini nggak ngerti apa sih PKT. Si Selvia itu.
Sylvia siapa? Sekarang kita lagi di Bontang Mangrove Park. Nih, gambar orang utan. Taman Nasional Kutai TNK Kalimantan Timur. Apa itu? Di sana pabrik pupuk Altim ya, teman-teman. Kita di hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, ikan kecil-kecil ya, teman-teman. Hati-hati ya tuh. Wih. Wih. Ada sana lagi, ada sana. Tuh. Ada apa itu? Minum kan, minum ya. Minum dulu. Kayak aja. Jatuh, nak. Kita lanjut lagi jalan. Kita mau sholat di dekat menara sana. Nggak dekat lagi, setengah paling setengah kilo lah lagi. Dekat ya itu, setengah kilo 500 meter. Baru berapa? Awi, wih. Sebenarnya bisa aja sih sholat di luar, cuma salah satu apa visi dan misi hidup saya adalah memperbanyak tempat sujud. Iya. Ya, di atas pernah di atas mobil. Ada tata caranya gitu loh, cuma pernah di atas kapal, dari kapal yang besar sampai kapal kecil yang kita ke mana? Enggak hantu. Kita lihat WC ada lagi tuh WC-nya tuh. Ya kan mau wudhu juga. Nggak ada WC lagi, sini aja paling dekat. Sholat yang duluan. Monyet ekor panjang. Yang mau pakai ini, mau pakai ini. Nggak tahu ya, malu ya.